Gimana tadi tunjukannya? Mana? Kita panggil dong salah satu pemainnya. Siapa yang bisa? Sam. Sam. Wawancara bentar ya. Jadi gimana sih tadi kesan pas pekerjaan? Kesannya di pinggir aja. Buat sorakan-sorakan bisik-bisikan itu yang di tengah-tengah sana, terima kasih. Dengan banget karena kita cuma coba panggungnya cuma sekali. Cuma kajian doang, jadi pada saat ini, aduh ternyata jauh juga ya untuk sampai ke lawan mainnya, kayak gitu-gitu sih. Gini-gini aja. Prela, gimana nih Prela? Kesan dan pesannya? Pesannya, ya deketan dari sendirian, kayak gitu, depan. Bagaimana ya perasaan Prela? Pesan mas kata sendiri bagaimana? Boleh tahu berapa lama nggak tutup dari ide gitu? Kalau nggak salah sih 2-3 bulan. Wow, perlu diet nggak tuh? Rencananya sih pengen diet, cuma nggak berhasil, udah lah ya. Terus selama latihan ada kendala nggak? Selama latihan gitu? Selama latihan nggak terlalu banyak kendala sih, kan ini kan naskah juga nggak terlalu banyak. Aduh agak berisik di belakang sini. Sebenarnya jadi proses latihan itu nggak terlalu sulit ya, karena kita jadwalnya kebetulan nggak banyak bentrok. Yang sulit adalah jangka waktunya untuk persiapan sama untuk kostum dan untuk persiapan kostum juga, karena semua kostum kita buat sendiri lagi. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Lagi dia lagi sebenarnya. Makasih ya. Mas Adam, kalau kapan nih? Yep. Pilih harimau atau wanita cantik? Pilih wanita cantik lah. Tapi nggak bisa sama cewek yang kakak suka. Kalau palingnya bisa dibikin suka kan gitu. Oh. Nah, harimau nggak mungkin kita bikin harimau suka sama kita kan? Tanya aku dong. Nah, kalau Kiki pilih harimau, pilih wanita cantik. Aku pilih cowok ganteng sambil menunggangi harimau. Terus nanti harimau nya dikasih makannya tuh sang Kiki gimana dikasih makanan? Oh terisang, karena orang kaya mah gak bakal ngasih dirinya sendiri ke harimau nya. Oke, baiklah Kiki untuk bahasa-bahasanya kita akan ada pentas burung si bejo. Burung punya bejo. Oke, burung punya bejo. Ini cerita tentang apa Ki? Apa ya? Kasih tau gambaran kasarnya? Gambaran kasarnya mah cuman dua keluarga ya itulah. Itu bagaimana? Cuman itu aja, jadi kalau misalnya kita kasih tahu sedikit itu nggak bisa sedikit karena naskah burung sebejo ini memang ya begitulah. Kalau dengar dari judulnya kira-kira ada tentang apa sih? Tentang burung? Iya, gak tau burung manusia atau burung. Kok ya, apa ya? Nanti kita nanti dicekal loh nanti, ini jadi pornografi nanti. Ada pihak Maranatha nih. Terus, di sini pemain-pemainnya tuh ada dari semua angkatan ya? Dari angkatan pendiri sampai angkatan yang baru 2012 kemarin itu semua ada di sini. Ya ini kisahnya tentang cerita drama atau ceritanya itu secara keseluruhan adalah bentuk komedi. Iya Kiki, komedi mereka dengan komedi. Jadi cuma itu doang. 10 tahun, penutupan harus yang seru dong. Harus seru ya? Masih meriah ini ya? Masih meriah ya. Seperti di dalam masih sibuk banget sepertinya ya.
Sibuk banget emang kayak berubah berubah sana sini. Wah, ada suara burung ya? Hah? Oh, Kiki, namanya Kiki. Kiki selama di kantor topeng. Selama di kantor topeng, Kiki udah dapat apa aja, Kiki? Udah jadi apa aja? Saya awal masuk sampai sekarang. Awal masuk pertama saya jadi anggota di klub teater topeng. Terus kita cerita sedikit ya. Jadi kalau misalnya masuk teater topeng itu anak barunya akan mementaskan suatu pentas yang mereka urus sendiri. Dari segi sutradara, pemain, kecuali tim produksinya ya. Tim produksi itu akan diurus dengan kakak tingkatnya. Sedangkan buat naskah dan pembekalan semuanya itu adalah anak baru itu sendiri. Itu bernama performing art. Nah, saya pernah main tuh di situ, terus jadi sutradara sekali. Ada yang pernah nonton Maling di sini? Oh, banyak sekali ya. Itu kayaknya ngomong yang mainnya ya. Atau anak angkatan 2012 sih, jangan nonton. Agak serem ya. Tahu gak sih kalau di teater topeng sendiri kita punya artis? Siapa itu? Ada Arya Wiguna di sini. Wah, Arya Wiguna mana? Arya Wiguna? Arya Wigunanya kayaknya dia lagi... Gimana tadi Arya Wigunanya? Arya Wiguna, bisa keluar bentar gak Arya Wiguna? Lagi pacaran, Kak. Oh, lagi pacaran. Kemarin ya. Kayaknya mau nembak. Mau nembak ya? Ya gitu. Bentar. Burung si Bunyi udah siap belum nih? Belum. Oke, lanjut lagi, Ki. Terus, Ki, yang belum didapat selama ikut Teater Topeng apa nih? Belum jadi apa? Saya ingin menyutradarai pementasan besar. Itu kira-kira... Pas kuliah padat kah? Tidak. BTW kakak angkatan berapa ya? Angkatan sekarang, akhir gitu. Oke, lanjut cek. Dan waktu dekat ini belum bisa jadi sutradara karena ya masih padat dengan kuliah ya kak. Lanjut, terus Ki. Kemarin-kemarin Kiki keganggu punya selama jadi ketua pemulung? Keganggu sih enggak ya, cuman ya seperti kata Gian tadi, ya namanya juga tidur kan keganggu, enggak, ya udah. Sampai dulu, kita juga sampai penonton ya. Cak dulu, saha ya. Coba hidupin nombor penontonnya dulu dong. Siapa nih? Nombor penonton hidupinnya. Wah, 200 juta, gila, banyak banget. Ada pacarnya teman aku. Bisa di depan ke depan nggak? Kayaknya pacar Nari tadi. Oh iya, tadi. Iya. Coba dong sini pacar Nari tadi dong. Coba dong. Wajah ke depan, silakan ke sini. Mau wawancara bentar ya? Bentar dong, bentar doang. Sambil nunggu, biar lupa kita selanjutnya. Mari maju. Nah, maju ke depan. Iya. Sambuti aku Hercules. Jadi bagaimana tadi selama nonton tadi tentang King Ars Kings Arena bagus atau Kings Arena tadi? Keren. Terus gimana perasaan lihat tadi pacar lagi nonton lagi dia tadi? Saya ngeliatnya semua filmnya bukan pacar saya. Oke, okay, ya. Bagaimana tadi perasaan tadi? Gimana ya? Ada suspense-nya ada. Terus ini mau tanya soal yang mana? Soal pementasan tadi. Tadi nonton dari awal? Berapa? Jadi bagaimana tadi lihat selama 3 bulan sini semua pementasan apakah cukup memuaskan atau bagaimana? Personal sih sangat memuaskan ya. Memuaskan karena dan ini tunggu yang terakhir. Yang terakhir tunggu. Guys, tepuk tangannya dong. Terima kasih. Namanya siapa? Namanya? Oh, Kak Nas. Nah, angkatan berapa dia? Angkatan berapa, Kak? Oh, dari Kak. Dan gak terakhir. Kapan udah mau berakhir? Udah mau berakhir. Oh, udah mau berakhir. Kapan kira-kira ya? Tahun ini. Oh. Diaminkan. Tolong jangan bilang bohong, diaminkan. Udah kelar, habis udah kelar. Udah. Oh, kakak pacarnya nonton atau enggak? Enggak punya pacar. Bagaimana? Bejo, udah
Wah, sepertinya persiapan yang sangat-sangat panjang ya. Oh iya, wah berbagai umur ya. Berbagai umur. Coba dong, ada Robi, Robi, Robi. Silakan maju ke depan. Coba sini dong. Mau diwawancara sama Kak Kiki nih, Kakak Kica, Kiki cantik. Nah,
nanti kalau misalnya ini, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya nanti udah gede, Robby mau jadi apa? Tapi kalau udah sampai gede mau jadi apa, Rob? Jadi pemain dancer yang terkenal. Pemain dancer yang terkenal. Tepuk tangan apa cita-citanya? Kalau mau jadi cerita lagi. Nanti kalau mau jadi masuk jadi dancer terkenal mau masuk Peter Topeng kan? Mau banget. Tapi Robby, Robby mau kuliah di mana kata? Mau banget. Mau banget. Yes. Mau bahasa apa nih? Kira-kira Robby mau masuk jurusan apa di mana kata? Psikologi. Yakin. Psikologi. Yang mau lulus ya itu? Enggak juga. Oke. Oke, kalau gitu Robby, terima kasih banget Robby. Tepuk tangan buat Robby. Oke, kalau gitu semua persiapan sudah siap. Kita akan saksikan dari teater dari sutradara angkatan sendiri kita Wijaya dengan judul Burung Si Bejo. Oh.
Thank you.
Thank you.
Pak, izin menit Fernando.
Bisa-bisa aku betulan di madu. Ih,
dengan serangan. Udah kece bro? Belum. Mencet.
Tenang dulu, jangan begitu.
Ya sudah, sekarang kan permasalahan sudah jadi jelas nih. Coba sekarang saya tanya, dulu kalian menikah itu atas dasar apa? Atas dasar apa coba kalian menikah? Apa? Apa? Cinta. Oh!
semua yang sudah datang ke pementasan 10 tahun Teater Topeng. Kami harapkan kedatangan kalian kembali ke pementasan-pementasan kami yang berikutnya.